Itu antara ungkapan anak sulung Allahyarham Inspektor Zulkifli Mamat, Muhammad Akmal. Bagi kanak-kanak kecil berusia 4 tahun, Muhammad Akmal pastinya tidak mengerti apa yang menimpa bapanya di perbatasan. Ayu aku tak sihat. Ya. Siapa beritahu? Opa. Ya, opa bilang apa kat dia? Cakap ibu aku tak sihat. Ya. Bapa ke mana? Kat rumah tu. Bapa? Bapa tinggal. Tinggal dalam kubur. Siapa bilang? Kena bong. Itu antara ungkapan anak Allahyarham Inspektor Zulkifli ketika ditemui di rumah keluarga angkatnya di Taman Sri Putra dekat Tanjung Rambutan sebentar tadi. Walaupun belum mengerti erti kehidupan, Muhammad Akmal sempat meluangkan masa melihat adiknya, Muhammad Akhil, baru berusia setahun. Ibu kanak-kanak ini, Nur Raziah Nur, masih diselubungi kesedihan dan belum bersedia menemui media. Beliau sedang ditenangkan jiran dan isteri beberapa anggota polis yang bersimpati dengan nasib menimpa suaminya. Beliau dilaporkan beberapa kali tidak sedarkan diri sejurus dimaklumkan mengenai kematian suaminya. Bertugas sebagai guru di sebuah sekolah di Tanjung Rambutan, Nur Raziah sedang hamil anak ketiga.